Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Iklan adalah bentuk apresiasi penonton terhadap kreator. Namun, ada kalanya kita tidak ingin terganggu oleh tayangan iklan saat mengunjungi website atau saat menonton video. Untuk menghilangkan tayangan iklan pada video YouTube, biasanya kita harus berlangganan YouTube Premium atau memanfaatkan versi gratisnya selama 1 bulan. Di sini saya punya trik atau cara agar mengunjungi website atau saat menonton video tanpa terganggu iklan, dan tentunya gratis. Trik ini menggunakan browser web yang berlaku untuk semua perangkat, baik PC maupun smartphone. Dengan menggunakan browser web ini, kamu tidak lagi terganggu iklan ketika mengunjungi website apapun. Orang bijak tidak melupakan jasa kreator. Yang masih penasaran, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini, sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi trik cara menonton video YouTube tanpa iklan dan gratis menggunakan web browser. Di sini, saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya ketahui. Selanjutnya, terserah kamu. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan sungkan, klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Amin. Mari kita lanjut videonya. Trik ini menggunakan browser web yang berlaku untuk semua perangkat, baik PC maupun smartphone. Nama software atau aplikasinya adalah Brave Web Browser. Menurut keterangan, Brave Web Browser adalah sebuah browser web yang cepat dan aman dengan ad blocker bawaan untuk iklan pihak ketiga. Brave sangat cepat, aman, dan pribadi, mencegah agar kamu tidak dilacak oleh iklan atau terinfeksi oleh malware dan pop-up. Sebelum install, sebaiknya baca keterangan dan komentar tentang aplikasi ini. Saran dari saya, sebaiknya ketika menonton video di YouTube, khusus di PC atau laptop, jangan gunakan browser ini. Karena kita harus menghargai kerja keras kreator dengan cara tetap melihat tayangan iklan pada video mereka, agar para kreator tetap bersemangat untuk terus membuat konten. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.